Oke, student. Oke, welcome back to our video teaching learning process today. After we have finished doing our science worksheet and science project, let's move into the next material. It is about Indonesia, ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia, Indonesian lesson. How many worksheet we have? So, we have two worksheet ya. Kita punya dua worksheet. Huruf C dan huruf D. Hurufnya C dan D, tapi suara huruf C apa? Aj, ya. Suara huruf D apa? Ad, ya. Aj dan ad. Sekarang kita akan membuat huruf jalan huruf C dan huruf D ya. Oke, let's we make it. Okay, student, first thing that you need to do is write down your name, the date, month, and year. Okay, after you make this one, and then you go down. We are going to tracing the word first, ditebalkan hurufnya ya. Slowly ya, pelan-pelan aja ikuti garisnya supaya dia rapi. Ini huruf C besar dan ini huruf C kecil. Hurufnya memang huruf C tapi bacaannya H ya, suara hurufnya H ya. Okay, students, after you are finished tracing the word, tracing the letter C, huruf C-nya sudah ditebalkan. Sekarang kalian coba dulu buat di bawah. Ya, caranya gampang sekali. Ada garis seperti minggu lalu, ada 4 garis di sini. 1, 2, 3, 4. Berapa garis? Ya, ada 4 garis di sini ya. Ambil dulu dari garis paling atas ke garis paling bawah sudah. Lalu di kolom paling bawah kalian buat huruf C yang kecil, huruf H yang kecil. Seperti ini ya, kecil satu kolom aja, dia ada garis miringnya naik ke atas. Ya, sama kayak di atas ya. Buat lagi huruf C besar, H, buat H yang kecil. Buat H yang besar di kolom yang paling bawah, buat H yang kecil. Buat huruf H yang besar di kolom paling bawah, H kecil. Oke, students, diikuti sampai kolom paling bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom ke bawah. Kalian terus tulis sampai bawah ya. Kalau kalian capek, seperti biasa, tangannya diregangkan dulu sambil bernyanyi. Ya, diregangkan dulu tangannya. Setelah selesai kalian membuat huruf C, ayo kita lanjutkan sekarang. Let's we continue by make a worksheet D ya. Kalau kalian sudah rebahan, sudah gak capek lagi, bisa dilanjutkan dengan worksheet selanjutnya, yaitu membuat huruf D dan dengan suara hurufnya apa? Apa suara hurufnya? Ya, oke. Ya, let's go, we make it. First, write down your name. Write down your name on the top. Day, Monday, a date, a month, a year. 2020. After you finish, make it. Okay, as what we did on tracing the letter C. Now we are going to do the same thing. We are tracing the letter D. Ya, ini ya, ditebalkan dulu hurufnya pelan-pelan saja supaya dia rapi. Supaya apa? Supaya rapi ya. Oke, after we have finished tracing the word and we are try to make it. Now, Miss Rate would like to tell you how to make it. Ya, do the same thing. Ada 4 garis di sini. Tarik dulu dari garis pertama buat angka 1, lalu buat huruf besar sampai garis bawah. Sudah. Lalu buat D huruf jalannya itu buat perutnya dulu di kolom paling bawah. Lalu kita buat angka 1, ada katik naik. Buat huruf ad besarnya,
buat jalannya ad kecil dulu buat ya hap buat ad besarnya buat ad kecilnya perutnya dulu dibuat baru buat katiknya ya buat dulu adnya bikin perut lalu katik lalu okay students after you are finished make this one setelah kalian selesai membuatnya dari atas sampai bawah huruf C H nya juga sudah dari atas sampai bawah sudah selesai means that our Indonesian lesson is finished ya sudah selesai menebalkan kalau kalian capek bisa istirahat dulu bisa rebahan diginiin tangannya kayak yang kita lakuin di sekolah kalau kita lagi capek ya boleh nyanyi mau nyanyi bingo atau nyanyi apa boleh ya okay that's all our Indonesian lesson today Miss Rati hope to see you soon at school ya have a good day everyone bye bye